dan selamat datang juga kepada Bapak Dr. Yahya Ahmad C. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pemerintah. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Disampaikan oleh Bapak Jainal Arifin Kalimah, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Rektor Universitas Borneo, Tarakan, Profesor Dr. Andri Patok, MSI. Yang saya hormati, sepandaran juga, Dekan Fakultas Hukum UPT, Dr. Yatia. Dari sini yang saya hormati adalah Wakil Rektor 2. Yang saya hormati para narasumber, Komisioner KPI Pusat, Gubernur Nigeria. Yang pertama kali datang di Qatar, ya. Selamat datang di Qatar. Yang saya hormati juga narasumber Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Abius. Yang saya hormati juga narasumber Ibu Murasikin SHMA. Yang saya hormati para pemerhati media, perwakilan dari organisasi masyarakat dan organisasi kemudahan, akademisi, tenaga pendidik guru dan adik-adik mahasiswa, serta hadirin dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama paling ada tidak ada sehingga kita memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kemudahan karunia-Nya kita masih berikan kekuatan, masih berikan kesehatan, dan masih berikan kesempatan untuk bersilaturahmi di tempat ini guna menghadiri satu kegiatan yaitu gerakan literasi sejuta pemirsa dengan tema cerdas bermedia menuju siaran berkualitas. Atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya mengucapkan mengapresiasi menyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan harapan dapat menambah dan mengembangkan sikap kritis masyarakat dalam bermedia, khususnya televisi dan radio. Dan bukan mungkin juga nanti ke live streaming, kemudian juga ke YouTube, ya, karena ini perkembangan teknologi yang begitu maju. Semoga kegiatan ini kita dapat memperkuat hak publik atas pengawasan dan peningkatan mutu isi siaran melalui penguatan secara penuh kewenangan KPI dalam mengatur, mengawasi, dan memberi sanksi administrasi atas pelanggaran. Kemudian kita dapat menciptakan kelompok yang kritis terhadap media penyiaran, serta kita bisa mendorong masyarakat untuk turut serta mencermati dalam penyiaran yang sehat, mencerdaskan, dan bermartabat sebagai agen-agen literasi media. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Ibu Komisi KPI ini bahwa hanya di Provinsi Kaltara yang belum memiliki struktur organisasi KPI. Dari 34 provinsi
Kaltara ini belum memiliki KPID untuk provinsi KPID. Jadi ya mudah-mudahan hari ini segera bisa terbentuk, tidak perlu lama-lama. Tidak perlu berbelit-belit, tidak perlu dibuat susah. Ya. Kalau bisa hari ini tuntas, hari ini bisa tanda tangan nanti. Ya. Kita biasanya ini yang harus kita hilangkan. Yang bisa dipermudah, kenapa dipersusah? Kenapa dipersulit? Ini harus kita buang. Semua harus kita permudah, semua harus kita berikan ruang untuk kemajuan provinsi kita yang kita cintai. Seperti kemarin TVRI, Budoni, TVRI ini kita Kaltara ini provinsi yang ke-34, tapi alhamdulillah TVRI kita adalah yang ke-31. Ya, jadi kita melewati 3 provinsi apapun. Dan mulai siap di Kaltara sejak tanggal 25 Oktober tahun 2021, saat ulang tahun Provinsi Kaltara yang ke-9. Jadi cikal bakal TVRI Kaltara sudah kita siapkan satu ruang untuk segala kegiatan TVRI di Provinsi Kaltara, dan tahun ini akan dibangun stasiun TVRI di Mulungan. Jadi saya juga merasa bangga bahwa Kaltara bisa menjadi prioritas daripada TVRI. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa media literasi adalah aktivitas yang menekankan aspek edukasi di kalangan masyarakat agar mereka dapat mengetahui bagaimana mengakses dan memilih program yang bermanfaat sesuai kebutuhan yang ada. Seiring dengan derasnya arus informasi media, tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat dibuat bingung dalam memilih, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang diperoleh di tengah-tengah masyarakat kita yang bersifat heterogen. Tentu ada perbedaan yang berdampak pada kemampuan konsumen media penyiaran dalam mengakses informasi. Keanekaragaman indikator tersebut dapat mengakibatkan perbedaan cara pandang masyarakat dalam memahami setiap konten media penyiaran. Oleh karena itu, melalui gerakan literasi media diharapkan dapat menjadi salah satu konsep untuk membangun pengetahuan pemirsa terhadap program siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Literasi media sudah seharusnya menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia saat ini, apalagi kita dihadapkan pada derasnya arus informasi dan tayangan-tayangan program siaran yang semakin beragam. Saya berharap saudara-saudara dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik agar kita dapat menjadi agen literasi media yang dapat mendidik dan mengedukasi masyarakat supaya lebih kritis dalam menangani dan menanggapi pesan media, mengawasi program siaran televisi dan radio, serta membantu mengenali berbagai tujuan media. Saya juga berharap kita dapat menciptakan masyarakat atau khalayak media yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang kritis, serta tidak mudah terperdaya oleh tayangan informasi media, khususnya tayangan siaran televisi dan radio. Akhirnya saya mengucapkan selamat atas terlaksananya kegiatan ini. Semua kegiatan gerakan literasi sejuta pemirsa berjalan lancar dan sukses agar kita dapat mewujudkan masyarakat yang kritis dan cerdas bermedia, serta kita dapat melaksanakan siaran yang berkualitas di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam acara ini. Semoga sukses bisa selalu kita raih. Dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim. Acara Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa, resmi saya buka. Sebelum saya turun, tadi balikan Bapak Hukum terpantun, saya juga ada catatan pantun di sini. Makan durian enak rasanya. Ada nggak suka durian di sini? Ini pas musim durian di sini. Bunuhnya lagi musim durian. Jangan dibuang kulitnya sembarangan. Kalau buat sembarangan, tidak luka-luka. Selamat melaksanakan gerakan literasi sejuta pemirsa. Semoga cerdas bermedia dapat kita wujudkan. Om, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Kaltara Arihan. Terima kasih. Untuk Bapak Gubernur, harap tetap berada pada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat kepada Gubernur Kalimantan Utara. Baik, kami mengucapkan